Kertas-kertas penamaan. Dua sahabat membabitkan calon Barisan Nasional BN Dato' Rosmadi Ismail dan calon PAS Dato' Sri Taqiyuddin Hassan duduk makan semeja selepas menyerahkan borang penamaan calon bagi kerusi Parlimen Kota Baru pada hari ini. Mereka kelihatan mesra dan bersalaman sebaik selesai proses berkenaan di Dewan Jubli Perak Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam di Kota Baru. Dua sahabat ini pernah bertembung pada Pilihan Raya Umum ke-12 PRU-12 Dewan Undangan Negeri Dun Bunut Payung, Kota Baru. Pada PRU-12, Taqiyuddin menewaskan Rosmadi dengan majoriti 4,341 undi. Taqiyuddin mendapat undian 10,360 undi, manakala Rosmadi 6,019 undi. Terdahulu, Rosmadi tiba di pusat penamaan bersama pencadang Tan Sri Muhammad Fahmi Cik Saleh dan penyokong Datuk Muhammad Asnan Cik Husin. Taqiyuddin diiringi penyokong Lim Guan Seng dan pencadang Insinyur Nur Syakiman Muhammad. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Kota Baru, Rosnazli Amin, membuat pengumuman membuka pusat penamaan calon pada jam 9 pagi dan ditutup pada jam 10 pagi.